Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita, Rabu 14 Agustus 2024, berjudul Penentu Semua Tujuan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 138 ayat 8. Saudaraku, salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia, dunia yang tak terhitung banyaknya, di seantero jagat raya ini. Allah yang Maha Kasih, penguasa surga, Ia yang dipuja oleh kerub dan serafim, yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh dan menanggung kejahatan dan kehinaan dosa. Dan wajah Bapanya yang disembunyikan hingga kutukan dunia yang hilang ini merebukkan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Sementara, bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penembus mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang bersinar wajahnya, sementara mereka memandang tahtanya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Mereka mengangkat suaranya dalam nyanyian kegembiraan, layaklah, layaklah anak domba yang tersembelih itu yang telah menebus kita kepada Allah oleh darahnya sendiri yang paling mulia. Saudara-saudaraku, misteri salib menjelaskan semua misteri lain dalam terang yang memancar dari Golgota. Sifat-sifat Allah yang telah memenuhi kita dengan ketakutan dan kedahsyatan tampak indah dan menarik. Belas kasihannya, kelemah lembutan dan kasih orang tua tampaknya dipadukan dengan kesucian, keadilan, dan kuasa. Sementara kita memandang keagungan tahtanya yang mulia dan ditinggikan, kita dapat melihat tabiatnya dalam manifestasi yang berkemurahan, dan mengerti seperti belum pernah sebelumnya makna dari panggilan Bapa kami. Akan tampak bahwa Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia, dan bakal.
saudara-saudaraku, akibat dari pertentangan Juru Selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan dengan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Allah dengan harga yang dibayar. Dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Kita dapat membaca kutipan ini dalam Kemenangan Akhir, halaman 550. Mari sama-sama kita merenungkan lebih dalam, kapankah saya bisa berhenti sejenak hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas satu-satunya cara di mana Dia dapat menyelamatkan saya, yaitu melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami telah mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berkati juga saudara-saudara yang ikut bersama-sama belajar dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, memberikan mereka kesehatan, juga bila mana mereka dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampuni dosa kami, dan nama Yesus kami berdoa, amin.